Hai, bertemu lagi kita di Anti Malina Channel. Pada kali ini saya ada membeli sebiji limau Bali atau nama lain pomelo. Harga sebiji saya beli ini RM4. Saya beli dari kawan saya. Jadi masa saya beli ini saya tidak tahu apa rasa dia sebab belum kita coba. Kita tidak tahu sama ada manis kah, masam kah. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apa warna isi di dalam, adakah warna biasa atau pink. Jadi kita akan tengok. Berarti persoalan saya yang pertama, apakah warna isi dia sudah terjawab? Rupanya warna dia biasa-biasa saja. Jadi sekarang yang belum terjawab ialah apakah rasa dia, adakah sedap masam atau sedap manis. Kita tidak pasti sebab belum dicoba lagi. Dan kita akan tengok dan kita akan lihat apakah kejadiannya nanti. Sebenarnya saya mengharap isi dia warna pink karena saya selalu terbeli warna begini, rasanya selalunya tidak manis, lebih banyak masam. Jadi saya kira itu tidak memuaskan hati saya lah, sebab saya memang membeli ini dengan harapan saya akan mendapat isi yang berwarna pink. Sebab dulu saya pernah makan beberapa kali limau Bali yang berwarna pink itu, rasa dia sangat manis dan memang sangat sedap. Jadi tidak apa, sebab kita sudah beli ini, saya akan teruskan dan saya akan makan. Saya harap rasa dia pun sedap juga. Untuk pengetahuan kawan-kawan, limau Bali ini sebenarnya banyak khasiat dia, dan kita boleh baca dalam info kesehatan. Limau Bali ini mengandungi vitamin C yang banyak. Jadi bila kita memakan lebih kerap, berarti kita akan mendapat sumber vitamin C yang mencukupi. Selain itu, limau Bali juga mempunyai khasiat menurunkan kolesterol dalam darah kita, dan secara tidak langsung dia akan memelihara jantung kita supaya sentiasa sehat. Ada satu lagi manfaat atau khasiat yang baik ialah dia akan menguatkan gusi dan gigi kita, dan ini bermakna baik sekali untuk kita makan. Dan manfaat yang terakhir dan saya rasa yang terbaik ialah limau Bali ini boleh menjadi satu sumber antioksidan, sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia akan membantu kita supaya boleh hidup sehat. Tidak tersangka kan, buah-buahan seperti ini ada banyak manfaatnya. Saya sendiri tidak tahu manfaat dia, saya hanya tahu apabila saya banyak membaca. Yang saya tahu ialah saya suka makan buah ini sebab rasanya memang sedap kalau dia manis, sesuailah dengan cita rasa saya.
Saya dari dulu lagi, dari saya bujang lagi pun saya suka makan ini. Terus anti, nenek pun saya masih suka lagi. Saya buat ini memang sangat sedap lah untuk dinikmati. Kita boleh makan begitu saja atau boleh juga kita buat jus. Tapi biasanya saya lebih suka makan begini sajalah. Sebab belum sempat buat jus pun habis sudah kita makan kan, sebab sedap bah. Kalau ada kawan-kawan yang ada buah-buahan limau seperti ini dan berbuah banyak, kawan-kawan antara yang bertua, sebab bukan semua orang ada tanaman limau bali atau buah-buahan lain. Kadang-kadang kita tanam dia tidak pandai berbuah itu. Jadi kalau kamu dapat ada buah seperti itu, nah itu kira sudah rezeki ya kawan-kawan. Nah, jadi teruskan menonton. Cara membuka dia pun tidak susah. Kita buka selaput dia begini. Yang best dia, dia punya isi di dalam tuh dia tidak bercerai-berai, dia dalam satu gumpalan. Jadi kita pegang pun senang, nanti kita makan pun senang itu. Kita sumbat-sumbat saja di mulut. Nampaknya ini yang terakhir. Sebenarnya saya pun tidak sabar juga mau makan, mau tahu apakah rasa dia. Tapi saya masih bersabar, sebab ini memang makanan saya juga. Saya hanya tidak sabar mau tahu apakah rasa dia. Adakah manis, adakah masam. Nah, inilah yang saya sudah siap-siap. Sebentar lagi saya makan. Jadi kawan-kawan, tengok saja ya. Sebab saya tidak bersuara, nanti terganggu saya makan. Thank you.